Kabarnya kan Bu Mega mau ketemu Pak Jk tuh, Pak Jokowi. Kita berharap tidak hanya Pak Jk, hmm. Bu Mega akan bertemu juga, menurut saya yang saya dengar dengan tokoh-tokoh uh, masyarakat sipil, okay. ya, para akademisi, para guru besar tadi semua, para tokoh-tokoh bangsa, ya, dalam waktu dekat dan ya, insya Allah dengan Pak Jk bisa jadi dengan politisi yang lain, why not? Kalau untuk menyelamatkan demokrasi, kenapa tidak? Karena kita tidak mau, ya. 2024 ini sama seperti pemilu 1971 kemarin yang menjadi tonggak awal kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Kalau menurut anda Pak Jokowi betul nggak bakal masuk Golkar? Uh, ini sebagai politisi ya. Hmm. Sebagai politisi kalau mau aman kan berlindung di balik partai politik ya. Hmm. Ya artinya punya kekuasaan kan, punya representasi, punya akses kepada uh, banyak pihak tentu kan dia tidak mungkin berlindung di balik uh, gerindra. Karena apa? Ya karena artinya kan dia jadi paria di situ. Okay. Orang kos-kosan kan gitu tuh, numpang kan gitu. Hmm. Kalau di Golkar, kalau misalnya para uh, katakanlah uh, anak buahnya yang jadi pemimpin di Golkar kan hmm. dia bisa nyaman. PSI okay. belum tentu masuk parlemen dan masih terlalu kecil bisa dilepeh sama yang lain toh. Hmm. Jadi kalau ada uh, hitung-hitungan dia akan ke Golkar menurut saya secara politik that's very possible. Oke, okay, kita masuk ke quiz jawab cepat. Satu kata soal hak angket. Harus. Oke. Okay. Um, PDIP tambah Jokowi. Hebat. Jokowi lima tahun ke depan. Oke. <laughs>